Halo guys, selamat malam. Welcome back to my channel. Oh ya guys, ini kali ini aku bikin stik kentangnya itu aku campurin daun seledri ya, dikit aja sih. Ini udah aku campur garam, terus tepung maizena secukupnya saja. Kalian bisa kok dikira-kira, misalkan mau buat. Bersih guys, benyet-benyet. Nyanyi ben ora sepaneng guys. Ini aku kasih minyak ya sedikit biar dia itu lebih kalis tuh kan, nggak empel. Guys, aku cetak aja di plastik kayak gini. Nah, masukin ke plastik gini guys, ntar dipotong-potong jadi nggak ribet. Aku nggak ada gilingan jadi cukup pakai tangan saja. Membuatnya itu pakai hati guys, jadi dimakan itu enak. Kau ah. Guys, ini sudah jadi kentang, stik kentangnya yang tadi aku buat guys. Nah sekarang aku mau nge-review masakanku sendiri. Oke, sekarang kita review. Ini sih secara ya aku buat ini bukan yang kriuk banget, tapi yang di luarnya itu agak keras tapi di dalamnya itu lembut guys.
buat kalian yang pengen coba bikin di rumah, gampang banget kok. Cara-caranya kan tadi udah apa kasih tahu tuh di depan. 3 butir kentang aja jadi deh. Dalamnya lembut banget. Kelihatan nggak? Aku ini ayam mah. Kenyang guys, makan satu piring steak kentang. Oke guys, sampai di sini video malam ini. Kita sambung lain waktu lagi. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.